buatlah bid'ah. Tidak, Tuhan jaga agama dia. Sebab itulah saya rasa tertarik satu hadis yang saya nak wayak pada hari ini, iaitu hadis berkenaan dengan tajdid. Tiap-tiap tahap 100 tahun tu kena ada orang mari pericing kereta hok yang duk kabut duk kelabu hok duk jadi sapsung tak juga tu. Kena ada orang sore tiap tahap tu kena mari orang ni, orang mari nak funfu. Bukan funfu ni bukan makna kata patiru, bukan makna kata information. Informasi ni makna kata benda ada dah. Patu gilok lantas sedika. Waktu sedih baru. Temanggu betul panggil reformation. Tapi sebenarnya Islam ni tajdid ialah buat we baru tapi we sempurna ke asal. Al-audah ila al-usul. Kembali kepada asal. Tu makna tajdid. Hadis ni ialah berbunyinya innallaha la yub'atsu ala ra'si kulli mi'atin sanah yujaddid li hadhihi al-ummah amra dinaha. Maknanya Tuhan tu akan bakit tiap-tiap 100 tahun tu, tiap-tiap satu korong tu orang mujaddid. Orang nak funfu kepada agama. Agama dia di kelabu, dia di serok tabak, ada orang mari. Dah, ada orang nak funfu agama. Tu panggil mujaddid. Mujaddid ni hadis ni boleh digugelah hadis sahih. Kan sahih pada Abu Daud. Rakam dia, nombor dia 4201 dan Al-Hakim dalam dalam Mustadrak dia dan juga Al-Albani dalam sahihnya 1784. Kalau kita orang buat sok hadis tu, kalau tengok kepada Al-Bani atau sahih, kita boleh pergilah. Ya. Semailan learning ni, kalau pergi atau hadis mana sahih atau sahih, sebab dia tapi dia kaji tiap-tiap rawi, tiap-tiap sarangan tu dengan boleh dipercayai. Kalau ya tak Al-Bani juga, kita ni percaya kata hadis tu hadis sahih. Hadis ni boleh berhujah lah. Boleh berhujah. Jadi terjadi saat ni tu kita membangunkan Islam. Islam ada dah bangun Islam menjadi support dia klik. Jadi kelabu, jadi karak, jadi apa ni menjadi support dia klik. Itu panggil terjadi. Islam ni makna kata bukan kata kita masuk Islam tu masuk jadi kita tu payah. Ya sebab tu kita nak terjadi tu. Ada satu ceritanya orang Kristian dia masuk Islam. Orang tanya dia kata, "Ya orang nak risyakan kau lah." Orang tanya kata, "Saudara, apa kau saudara boleh masuk Islam?" Dia kata, "Ya dia sedapa dia jawab kata, sebenarnya bukanlah dia masuk Islam, tapi Islam tu masuk dia dari diri." Ha ni payah. Kita ni Islam belaka ni. Tapi ku jaga sekali dah Islam tu masuk dari diri kita. Hak ni kita nak buat lagu mana? Dah. Sebab tu lah kena ada terjadi ni. Islam banyak. Islam sebab apa? Sebab buih. Dah sebab dia Nabi kata sebab buih. Banyak Islam. Tapi tak ada usul, tak ada asas seperti hak mari pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Tuhan nak jaga agama dia. Nabi kata, tiap-tiap 100 tahun ada mujaddid. Ada mujaddid sama. Ya. Al-audah ila al-usul. Kembali kepada asal. Itu makna dia kata tajdid. Jadi orang tanya kata tajdid saat itu boleh jadi tajdid di satu tempat ke banyak tempat. Boleh kata di Syam sore orang mujaddid ataupun di Mekah sore mujaddid, di Suria sore mujaddid. Bukan ke lagu mana? Orang hok Tuhan nak nak bagi mujaddid tiap-tiap satu tempat tu di mana banyak tempat ke ataupun satu tempat ataupun satu masa. Sebab dalam ni lima katanya man yujaddid dalam lugah bahasa Arab ni orang yang nak tajdid tu dah yufidu al-mufrad wal jama' boleh jadi juga maksud dia seorang boleh jadi dan boleh
kamu ni boleh jadi dua ke, boleh jadi tiga ke. Seperti masa Imam Ahmad Ibn Hanbal, masa dia juga Imam Syafi'i. Imam Syafi'i guru pada Imam Ahmad. Dan juga masa tula juga Imam Bukhari. Dah, Imam Bukhari anak murid kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dan Imam Muslim, Abu Dawud pun semuanya anak murid kepada Imam Ahmad belaka. Lepas tu syarat-syarat mujaddid saat itu, dah, syarat-syarat ittifaq ulama-nya dia mesti kena ada tiga perkara, iaitu ayyakuna min firqatin najiyah. Mesti orang yang nak jadi mujaddid nak fulfu agama Islam kena termasuk daripada orang firqah najiyah. Firqah Tuhan jamin masuk syurga lah, bukan firqah dalah. Kita nampak pelak-pelak lah ni, hak benar hak mari pelak-pelak tu bukan dah. Kita cek lah kalau hak bukan pada Nabi. Ada kisah cerita saya bunyi kata ulama tempat dekat kita ni kita temung satu telaga. Hak Syekh Daud dulu. Yo yang kata kita temung dah telaga sebenarnya hak Syekh Daud duduk sini. Maka kita tenung pakat mari tawah. Apa dia gambar tu? Ambil mana? Suruh mari tawah keliling ke apa, keliling apa? Keliling telaga hak Syekh Daud hak tu supaya nak ambil kaki kita tu ambil berkat daripada Syekh Daud. Allahu Akbar. Benar kita reti orang ada pandai, ada otak, dia mikir, okey ugamo lah dulu. Kok mana ugamo di Mekah tu hak? Nabi tu di Mekah di mari berkat dia Syekh Daud di sini. Kalau gitu banyak tempat berkat di dunia ni. Nah tu kita patut mikir, bukannya daripada firqah dalalah, firqah yang sesat. Kita kena tanya sendiri, siapakah firqah dalalah? Sebab semuanya yang ada firqah najiyah belaka. Kita ni masuk le campur hak Tuhan, dia jamin masuk syurga belaka. Tuhan kata, Nabi kata, 72 campur tu semuanya final. Illa firqah satu saja, firqatan najiyah, firqatan wahidah faqat. So ya, tak boleh masuk syurga. Pakat mengaku belaka hak so tu pakat syurga, pakat mengaku hak so tu. Sebab itulah kita kena amal mati siapakah nak jadi firqah najiyah. Yang kedua yang syarat mujaddid saat itu ialah ayyakuna al-mujaddid saat itu min ilmi syar'i ala hadil kafi. Mesti orang tu reti hak agama. Supaya Imam Ahmad ni ingat dia buat siapa sejuta ingat dia. Orang warak dah ingat dia kuat, ingat hadis siapa sejuta. Ingat hadis. Dan Imam Syafi'i tu guru dia sendiri katanya ya Ahmad ya takalulah bertemu hadis-hadis yang sahih mengoyak nak kuat. Jadi tok guru pun tupek nak tupek kepada anak murid juga. Ini adalah perjuangan orang yang jamin dulu dan orang yang menjadi itu mestilah kena dia ada ilmu yang cukup. Ilmu yang dia tu boleh siapa dia tu boleh ijtihad. Yang ketiganya an yakuna sahibul himmah aliyah. Mestilah orang itu kena ada kuam faisung, kena ada hemoh yang tinggi. Nah, kalau pasal orang ni warak nak sejek semaya apa cukup molek tapi tak ada hemoh untuk nak bekki kepada masyarakat, tak boleh jadi nak jadi mujaddid. Sebab ni kita tengok mujaddid dulu seperti Imam Ahmad, Ibn Taymiyah dan sebagainya. Demo ni berjuang dengan kerajaan yang kerajaan tu pro ambil neokit daripada Greek Mu'tazilah dan dia bangkak kepada semua rakyat jelata ni kena ikut dia, ikut seperti fikiran dia iaitu fikiran Mu'tazilah. Tak lalu tu siapa kena injak atas kebenaran sini pakat perut itu berlaku habis buat kamu tak ada tapi tu hai pera. Sebab itulah dalam masa Imam Ahmad tu, Imam Ahmad seorang ya. Masa Khalifatul Ma'mun. Banyak kata tiap-tiap rakyat tu kena pergi Taisuan. Dia panggil segi Taisuan ni segi kebunkan mehnah. Apa yang pergi Taisuan kata, mu ni, banyak kata Quran ni, makhluk ke? Ataupun Quran ni, Qadim. Kerana ambil daripada Pracia, daripada Greek, daripada Mu'tazilah, daripada Pracia, bersedih lagu ni, buat pergi kepada orang tu, mikir kata, apabila makhluk ni Tuhan buat, maka Quran pun Tuhan buat juga.
Sedangkan kita agama Islam pergi kata Quran itu adalah kalam Allah. Apabila kalam Allah adalah qadim, maka Imam Ahmad lah jenjak masa dia tu sehingga dia tu kena heret lagi masuk gol. Heret lagi kena waktu Ramadan, masa tu dia puasa lagi, ambil tak tengah padai tengah panas, biar tahan Khalifatul Ma'mun tu biar dia sehingga dia selok beberapa kali selok. Kanan jenjak ada tak jam. Siapa khalifah lepas pada Khalifah Ma'mun tu adik dia Al-Mu'tasim. Suruh ambil naik ubah sebuah dia juga. Kena ikut sebuah dia percaya juga. Lalu tu Imam Ahmad duk legok siapa kepada Khalifah Al-Wasiq. Akhir sekalinya naik ubah ditukar oleh Khalifah yang terakhir Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil ni dia ikut senap senun neukit hak Imam Ahmad. Itulah perjuangan Imam Ahmad dulu nak injak kepada kebenaran sehingga ulama banyak ikut kepada KJR, hanya dia seorang ikut atas tu. Sebab itulah ulama ittifaq katanya orang mujaddid yang kedua ialah Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dan orang mujaddid yang kedua ni ada khilaf setengah katanya Imam Syafi'i sendiri. Dan Imam Ahmad kata, aku rasa kalulah orang mujaddid pertama tu Umar bin Ibn Al-Aziz dan khalifah yang kelima, kita tahu belakang. Tapi orang yang kedua mujaddid tu, aku harap Imam Syafi'i lah jadi mujaddid yang kedua. Ya sokong lagi, Imam Syafi'i sokong Imam Ahmad, Imam Ahmad sokong Imam Syafi'i, sama-sama nak akik menjadi mujaddid di Samai. Tidak ratus tahun kau nak bikin goyah tadi. Lepas pada tu Imej Ibn sendiri ni masa dia pergi klik kepada Baghdad, pergi kepada Mesir, dia kata aku nak pergi dah dan aku nak tinggal orang yang boleh kata aku ialah Imej Ahmad. Itulah dia harap sekali dan kepada Imej Ahmad yang belajar ingat hadis apa sejuta hadis dan dia mengaji dia ni sampai kepada pergi Khorasan, Baghdad, pergi Persia, pergi sampai negeri Maghrib. Kita jaminlah ni kalau kita duduk di Mekah nak pergi di duduk di Baghdad nak pergi Maghrib pun makan masa 4-5 jam nak buat tubai. Orang dulu ngaji Imam Ahmad pergi sampai Maghrib cari ilmu. Itu ilmu dia. Korek seorang ilmu dia hak itu. Dengar boleh dia ni anak murid dia ramai. Beribu-ribu mari itu dia. Sebab tu hari Muqtasim tu mari tanya kepada Imam Ahmad kata, "Mengata Quran ni qadim ataupun makhluk?" Anak murid penuh mari nak tanda kata kali Imam Ahmad kata makhluk. Tentu anak murid sampai hari ini ni yang kata Quran tu makhluk. Sebab tu Imam Ahmad kata tak jang keluar daripada mulut dia kata Quran tu makhluk. Quran tu adalah qadim kerana dia kalam Allah. Dan satu di segi mana dia kata sini Ibn Hajar kata dia kata boleh jadi orang yang menjadi itu boleh jadi juga orang itu itu dua orang mengikut data tempat masing-masing. Kerana boleh jadi orang semua tu nak tupai ilmu hadis misalnya gitu pay dia nak tupai ilmu pekoh gitu pay dia orang ini di masa 100 tahun tu orang yang tempel di segi ini dia panggil Aswin. Di masa tu tu ialah boleh panggil mujadid dia Ibn Hajar. Dan dia kata tajdid ni dia banyak segi. Di segi akidah. Nah. Di segi akidah ni sebenarnya tak kena dak tajdid, tak kena tajdid gapo dah sebenarnya mudah ya kalau. Kalau royak atau gapo lah betul kita percaya je. Tapi apabila yang dicesdi perhatian daripada Greek banyak tu. Banyak kena pakat takat itu pakat gapo kalau Tuhan tak ada, kalau Tuhan tak buat makhluk, kalau Tuhan kayu tak ada, hanya bagi pakat headphone kecil aku tu. Maka jadi lagu tu lah buat menjadi tekening daripada akidah menjadi pecah tak seperti asal hak Nabi SAW. Sebab tu dalam segi akidah ni mesti kena ada mujadid juga. Ulama berpakat katanya mujadid ni mesti mujadid di segi akidah. Dan kita ni kita tengok kata tengoklah kita ni dalil ni ambil hak ni jadi dalil wak-wak jadi akidah kita ni. Nah kalau kita dengar orang kecek pasal Arab pun kata ha benar ni hadis dah. Sebenarnya banyak penukar-penukar ni pada bahasa Arab tu sendiri. Yang satu segi laginya ialah di seginya
di segi an-nazar wa istidlal. Ya mesti kena fulfu di segi nak ambil dalil mano. Karena manusia ni orang ni buat kerja dia amal dia yang ambil cara pergi cara dia. Kok ni buat amal buat ambil cara dia. Mesti kena orang mari ruang-ruang hok pergi ni hok tak kena tu mari geso asal hok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni cara perginya agama yang guna. Ambil pergi Quran, pergi hadis. Asalnya lagu tu. Sebab tu kita kena ucap terima kasih nak fulfut semua tu. Yang pentingnya Umar Ibn Aziz sendiri itu orang mula-mula ruak-ruak hadis. Tak sewi duk kacak-kacai. Mari kata hadis sahih, mari buat hadis sahih. Hadis tak molek, mari buat. Sebab orang nak niat tak molek kepada agama tu, dia kerja siang malam. Untuk nanti kita ni hidup mukmung dengan penuhak tidak jadi faedah agama. So kata baca lagu ni 1000 kali, duk lagu ni sampai malam pasir, buat lagu ni, buat amalan lagu ni. Semua tu banyak pada khasnya pada fasyiah tu. Banyak ambil pada hadis yang tak molek, hadis yang buat, hadis yang pradik genma. Jadi bahasa Arab, kita jangan terlupa kata hadis yang buat tu. Kadang-kadang main pada An Aisyah sendiri pada An Abi Hurairah. Saya biasa kata, "Hei, kok ni tak kena buat lagu ni ni kerana tak ada hadis sahih." Dia kata, "Hei, hadis Abi Hurairah," dia kata. Maknanya tu tak sahih. Hadis Abu Hurairah, hadis Abu Peluk, tu mah kami ya. Sebab tu kita kena kaji molek. Dan mesti Tuhan atas kami manusia, seorang manusia dari satu tahun untuk nak funfu di segi nak ambil dalil, nak pergi, tunjuk di mana pak kita nak pergi, kena ada orang yang main goyak. Ni lagu ni betul, ni lagu ni betul. Itu dia, itu cakap di segi istidlal. Dan satu segi lagi nya kena ada juga orang nak funfu, nak tajdid ni, ialah di segi sangkum. Nampak sangkum jadi lek-lek, jadi plek-plek, jadi tak jadi selorang agama ni kena jadi itu. Gana oleh sejik semaya Jumaat ni penuh, tapi semaya subuh satu sah misalnya. Agama Islam pakai sebuah lagu tu, so pekat mai semaya Jumaat, pakai Jumaat Zohor, Asar tu, subuh pun ada kan, tak ada. Jadi masalah lagu ni ni kena ada nak funfu hari tu. Mari. Dek. Sebelum nak funfu orang tu kena kena funfu kita diri sendiri lah dulu. Dek. Kita kena mari. Dek. Boleh semaya Jumaat sama-sama, boleh semaya subuh Jumaat. Kita kena mikir belakang ni. Nah, mungkin dia yang orang biasa ni duk yak ustaz sendiri. Ustaz sendiri pun banyak juga tak haya. Kita katakan tak haya sebut ustaz tu pun tak haya. Tak sampai ustaz. Kita pergi Nabi. Kita pergi Nabi. Begitu juga akidah. Dia pun nak kata dia pun ni akidah aku ni berada. Belah kita tak sepuah dengan akidah Ibnu Abu Wahab tak apa. Kita tak sepuah dengan akidah Ibnu Taimiyah tak apa. Tapi minta kita sepuah akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah penting. Ya tu nak ulama suruh kita gapo royak cerita berkenaan dengan orang mujadid tu masuk di segi gapo segi nak ambil daftar di mana di segi akidah dan segi sangkum dan terjadi di segi gapo di segi kita kena royak berkong. Perform royak kata hak demo ni tak kena, kena royak. Hak ni tak jadi juga. Orang tak jadi kena berani royak kata hak demo tu dah buat tu tak kena tu. Kena royak sebab dia orang lain orang ramai kata benar lagu ni tak kena. Sebab hari ni kita dengar di Malaysia tu dia buat peringatan sebulan 2 kali. For Arkom. Arkom ni satu fikir gapo hak gapo orang pergi ni akidah yang sesat dan diharap oleh KJM Malaysia, tapi London kuangkan buat kecekan dia tu tak buat lagi. Sebulan 2 kali ni dia tipu dia tu. Wah dia gapo dak tahu lah. Nah, tapi buat sedar tu buat polis dia killing dia tengok itulah. Sebab dia jadi ongkon harap dia. Ha. Sebab banyak ongkon-ongkon lagu tu kita kena pergi buat pun. Kata kau ni tak kena. Kau ni kena. Kita dengar banyak. Dah. Akidah pergi-pergi tu sedang kemari pada mimpi. Dia mimpi kata Nabi ni suruh dia buat lagu ni. Kau ni agama ada lagi daripada mimpi. Kita kena ingat atas Ro'el ni wajak atas penuh dah Ro'el. Hadis Ro'el. Tapi agama lah ni orang main wajak hal mimpi ni kita kecaya. Haa tu. Kau ni lah kita nak atas kita ni cidik ke tak cidik. Kita nak atas nak ukur awliya syaitan ke? Awliya rahman ke? Kita tanya kat situ. Betul ke agama lagu ni? Kuang-kuang ngai tu kita tengok orang siya dia pakai kuku
Pong kaji kita tak ngungai. Kita sedekah kita ni nak ngungai tak khabar. Kita kena mikir, deh, kata kita nak ngungai ke tak. Agama ni mai prepek dengan mimpi. Tu baik dengan banyak kata orang yang mati hidup lagu 4 hari, 5 hari, mari kelai hidup kelai. Mari mana? Kalau lagu tu sungguh, tu baik sahur panah ni, hak dua dia. Kan sahur panah tepat kan? Kita kena percaya. Pakat tu kok, kok lai, kok lai, tak tahulah. Orang yang dalam kubur 4 hari mati hidup lagi. Benar kita tak boleh percaya belakang benda karut ini. Kita pergilah kepada akidah yang betul, yang asli, daripada Nabi SAW. Kerana tidak ada masa, saya nak rekah di sininya. Mujadid sempah pada Umar Ibn Aziz, dipanggilkan mujadid yang pertama, yang itifak ulama kata Umar Ibn Aziz itu jadi mujadid yang pertama, ataupun digelar kata khalifah yang kelima. Lepas ada khalifah, pak waktu itu, satu tambah lagi khalifah yang lima ialah Umar Ibn Aziz, iaitu cucu cicit daripada Umar Ibn Khattab juga. Dia ni orang nak funfu. Masa daulah Umayyah tu berpucat kacir bersarat tabak tarah mana, dia tukar orang penuh zalim, dia perang-perang kamcat habis orang zalim, menjadi negeri yang amir. Dan orang yang sesak kamcat habis orang sesak. Jadi orang sesak tak ada di negeri dia. Orang yang nak beri zakat tak ada arah nak beri peyak. Masa sejarah yang katanya, masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, tak ada orang nak beri boleh timur zakat. Orang kaya belaka. Hak ni nak yata menjadi yang pertama. Dan kan dua peluang dari segi pekoh, dari segi tawai, semua tu banyak pungan hak Umar bin Abdul Aziz. Ittifaq ulama. Yang keduanya ialah menjadi kedua, sengah katanya Imam Syafi'i kita Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, betul ini pada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga Imam Syafi'i kita, iaitu dia lahirnya 150 sampai 204 tahun. Raksus sanah. Dia mengatakan raksus sanah awal hujung-hujung daripada korong termasuk Imam Syafi'i kita. Imam Syafi'i kita dan ada orang katanya boleh jadi Ahmad bin Hanbal kerana dia perjuangnya dia dak atas dengan Khalifatul Ma'mun wal Muqtasim saat itu berkenaan dengan Al-Quran, Makhluk dan Quran Qadim. Dan ada juga katanya boleh jadi menjadi yang kedua ni Imam Bukhari. Imam Bukhari hadis kita ada banyak Imam Bukhari, Bukhari hadis lah. Yang ketiganya ialah Al-Qadi Ibn Sirij. Ya. Dan ada masa pula masa sekali dengan korongnya ketiga ni menjadinya oleh sengah ulama katanya Abu Hasan Al-Asy'ari. Asy'ariyah. Asy'ariyah ni ada ulama kata dia termasuk menjadi yang ketiga. Tapi syaratnya setelah dia bertobat daripada Mu'tazilah dengan Asim bin Al-Qa. Ha, ini dia. Yang ketiga, korang yang ketiga ialah Ibn Jarir Al-Qabari. Ini di segi tafsir. Yang keempatnya Imam Al-Qadi Abu Bakar Ibn Tabib Al-Bakillani. Ini ulama hadis juga. Yang kelima Imam Ghazali. Imam Ghazali yang kita baca oleh Ihya Ulumuddin. Ini kebanyakan ulama katanya korang yang kelima menjadi dia ialah Imam Ghazali. Dan di korang ini juga ada ulama namanya Abdul Qadir Al-Jailani. Ada juga ulama kata dia mujadid. Yang kena mujadid-mujadid ni dah boleh jadi kita tak payah. Boleh jadi kita nak kata nakrat aswin ke apa ke orang funfu agama tu. Yang kenanya ialah Al-Iz Ibn Abdul Salam. Ini jadi raja serta dia jadi khalifah. Yang ketujuh Syekh Islam Ibn Taymiyah. Syekh Islam Ibn Taymiyah ni tak ada khilaf ulama. Ya, dialah mujadid yang korunnya ketujuh. Yang ke-8 Ibn Hajar Al-Asqalani. Korun yang ke-9 Imam As-Suyuti. Yang ke-10 Imam Ar-Ramli. Yang ke-11 Abu Ali Hasan Ibn Mas'ud Muhammad Al-Busi. Yang ke-14 ialah yang terakhir yang funfu di segi akidah juga ialah Muhammad bin Abdul Wahab. Yang kita gelar kata Wahabi-Wahabi itulah. Dia adalah di ittifaq ulama kata Muhammad bin Abdul Wahab Allah nak funfu di segi akidah dan mujadid tahun korong yang ke-14. Ittifaq ulama. Tak ada khilaf sekali pun. Yang ke-13 ni yang dekat kan ini tak ada orang yang mengaku. Tapi sejarah tu ada Jamaluddin Al-Afghani, ada Muhammad Rashid Reza, ada Muhammad Abduh dan ada Hasan Al-Banna. Jamaluddin ni dia
mati dia tahun 1314. Dan korang terakhir, korangnya akhir ni, korang 14 ni, dia banyak ke orang pergi kepada Nasiruddin Al-Albani. Orang yang fungsi segi hadis, buat-buat hadis yang sahih-sahih, mari kata, mari buat buat-buat hadis ni sahih, buat-buat hadis ni doa. Hadis ni ni perlu, hadis apa, hadis mauduk semuanya, kita rajuk ada dia, boleh, boleh fikir lah. Ni nak fungsi. Dan ada juga di tahun Albani ni, dia baru mati, baru tahun mati dia ialah 1420. 10 tahun lebih baru. Dan tahun sekali tolong sekali dia ialah Hasan An-Nadwi, Sayyid Sabiq dan Syekh bin Baz dan Al-Utsaimin. Itulah dia saudara berkenaan dengan orang menjadi dalam agama, mesti kita kena tahu orang ni lah nabi kita ni, kereta kita hok kapuk hok karak ni yang bersinar semula bersepuang hok asal hok nabi hatam ikut kita sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wasifil hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin muslimat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله ومن والاه. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وكفر والكافرين ودمر أعداءك وأعداء المسلمين وأعد كلماتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تفعلون.